Sampai hanya sampai di tengah. Hampir 20 hari setiap sebulan itu aku bersama dia. Sementara ini kita coba ada beberapa yang WA kita, okay. Namanya Adita Her. Ini benar apa sih? Dicoba menyanyi lagu Trian seperti apa. Dan nanti biar komen di YouTube jangan menentukan apakah Adita Her layak menjadi penyanyinya Trian. Kalau attitude-nya sih udah layak. Oke, karakternya agak berbeda, bagus. Jangan sama-sama saya karakternya. Ukurannya sepatunya harusnya hitam. Intinya dia dikeluarin dari bandnya. Istrinya seksi. Ya nanti Iko juga bisa kalau misalnya mau minta pilih si curahannya. Kan ini juga yang bisa Aldi gak diajak. Kalau kambing itu wajib. Ini. Cirebon di mana sih? Cirebon.
Dikit aja kalau mau hajatnya. Karena saya mixing kan kafe lu kan itu. Timer down, kapas saya gede. Saya berada di hajat tambahin. Iya. Tambahin. Jadi yang hajat itu kan sebelah kanan habis. Tambahin hajat. Hajat itu sampai di tengah. Ini hajat itu keras kan? Jadi dia kayak jadi ambience saja. Poinnya ada apa ya? Gak ya apa ya? Masuk mau lu sabi. Gede kan, ngerti gak jadinya? Ya kan? Luas jadinya. Saya bisa sewa. Dari siang main HP terus. Thank you.
berita-berita katanya Pak Ade beneran mau keluar dari Trian katanya. Iya. Iya. Benar. Kenapa sih Pak Ade nggak harus keluar dari Trian? Iya. Tapi namanya udah nggak Trian lagi kalau nggak ada anak bayinya. Masih bisa kan tetap masih buat Trian malu duitnya lebih kaku. Iya oh. Itu benar ya. Itu ya, salah sih. Iya. Jadi kalau misalnya Pak Ade nggak ada. Jadi alasannya karena hampir 20 hari setiap studio itu aku sama doa. Jadi, ya kasihan anak-anak keling. Gak ada job, akhirnya saya kali ini penyanyi dan tidak ada job. Jadi Pak Ade penyanyi baru, Pak Ade penyanyi baru. Yes. Ini ada audisinya gitu Pak Ade? Hah? Ada audisi baru? Ada, audisinya sudah ada. Oh iya? Udah nonton atau lagi mau audisi barunya? Belum, belum bisa belum tutup kan nanti biar nanti komen-komen di YouTube nanti yang menentukan. Oh? Iya. Tahu-tahu langsung aku terima. Ayo, tadi yang ini siapa yang salah? Ini Pak Ade kira-kira hari ini kepikiran mau coba collab sama penyanyi siapa Pak Ade? Nah, sementara ini kita coba ada beberapa yang WA kita. Oke. Melamar. Melamar. Iya. Yang paling terkenal itu temannya Taras, namanya Adi Taher. Ini benar apa sih? Adi Taher. Ini benar. Iya, dia WA Taras yang sudah kita merah. Mending diganti nomor WhatsApp-nya ya. Aku nggak tahu. Ini ada Adi Taher nggak ini? Ada. Ada. Oke. Adi Taher. Adi Taher. Dicoba menyanyi lagu Trian seperti apa? Dan nanti biar komen di YouTube jangan menentukan apakah Aldi Taher layak menjadi penyanyinya dia. Oke. Kalau attitude-nya sih udah layak. Gila-gilanya sih udah dapet. Udah dapet ya Pak ya. Coba kita lihat performanya gimana. Yes, yuk. Mana Aldi? Aldi! Oke, karakternya agak berbeda, bagus. Jangan sama-sama saya karakternya, bagus karakternya agak beda. Beda. Cara nanti juga gak sama sama aku, bagus. Oke. Cuma, kurangnya apa Pak? Kurangnya apa aja berarti ya? Udah oke ya berarti ya? Kurangnya sepatunya harusnya hitam. Jadi itu fashionnya. Jadi fashionnya kurang paham ya. Oke, tadi gimana tadi? Kenapa sepatunya warna warni, Pak De? Ini biar sedikit lebih gaya-gaya Korea-Korea gitu. Oh, teriak mau dibawa ke Korea-Korea gitu kalau Pak Aldi ya? Ayo Mas Seo, Mas Amida. Kenapa Pak Aldi penasaran banget nih? Eksperimen selanjutnya Pak Aldi mau coba sama siapa lagi? Ya,
Cipta. Oh iya iya iya. Ada Oh iya iya Bugs. Oke. Bugs. Yang lebih gak jurang lagi ada nggak, Pak Rino, dari
karakternya mungkin. Istrinya seksi. Oh. Iya. Istrinya seksi. Iya, istrinya seksi. Ngapain menurut saya? Katanya anak dewa. Bukan kata saya. Enggak, saya ngomongnya mau lihat lagi dulu enggak kata-kata dewa. Kita lihat suaminya ya tadi ya. Iya. Kita langsung ke Pak ex ketum partai. Gini. Kan gak ada ketum partainya. Aku cinta kamu. Udah pernah tahu apa salahku. Suka aku tak mau aku. Ini kan kompetisinya ada 3 ada Pak Her, ada Giri, ada Bang. Buat ini kan ini dua ratus yang Aldi nggak diajak.
maksudnya prompter dibaca lama-lama ya. Kamu ikut nggak? Kamu nggak kali ikut ya? Aku pakai versi paling. Ini bisa nyanyi bareng-bareng.